Baik, terima kasih rakan setugas Daud Iskandar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kesetiaan Auda menyaksikan kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Auda, hari ini adalah hari Isnin 21 Ramadan 1445 Hijrah bersamaan dengan 1 April 2024 Masihi, dan hari ini adalah merupakan hari pertama di bulan April dan merupakan satu petanda bahawa beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Syawal, dan diharapkan agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Dan Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong di sekitar Pekanbangar adalah cerah. Jadi diharapkan dan didoakan segala perancangan yang Auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita menyaksikan bahan visual, terdapat satu informasi yang ingin diberikan, iaitu pada hari ini akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, manakala kawasan yang terlibat pula adalah di sebahagian Kampung Degalang, Unat dan kawasan sekitarnya. Penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kabel Volten rendah. Oleh itu, Auda, kita akan teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan oleh rakan setugas Siti Ramizah. Jadi, mari kita saksikan bersama. Di bulan suci Ramadan ini, umat Islam berpusu-pusu mengamalkan amalan-amalan kebajikan demi meraih ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini telah diadakan majlis penyampaian derma tabung anak-anak yatim daerah Temburong yang berlangsung di Dewan Belalung, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar, daerah Temburong. Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah pemangku pegawai daerah Temburong selaku penasihat tabung anak-anak yatim daerah Temburong serta pemangku penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung dan pemangku ketua-ketua kampung, ketua-ketua cawangan, ahli-ahli jawatan kuasa tabung anak-anak yatim daerah Temburong sesi 2022 sehingga 2024, anak-anak yatim daerah Temburong dan para dermawan. Majlis telah dimulakan dengan bacaan-bacaan tahlil, doa arwah dan doa selamat yang dipimpin oleh Imam Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar, daerah Temburong. Acara kemudiannya diteruskan dengan penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim daerah Temburong kepada seramai 160 orang penerima yang telah disempurnakan oleh tetamu kehormat majlis Yang Mulia Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Sumbangan derma pada hari tersebut adalah sumbangan derma daripada Tabung Anak-Anak Yatim Daerah Temburong, Tabung Kebangsaan, Bank, Orang Persendirian dan Syarikat-Syarikat Swasta. Dengan adanya sumbangan derma ini nanti, diharapkan juga akan dapat meringankan beban perbelanjaan anak-anak yatim semasa menyambut bulan Syawal nanti, dan dihasrat kepada anak-anak yatim yang akan dapat membelanjakan sumbangan berkenaan dengan sebaiknya dan sekaligus dapat menabung bagi kegunaan di masa hadapan. Dan mereka bertanyakan kepadamu, wahai Muhammad, terhadap anak-anak yatim. Katakanlah bahawa berbuat islah, yakni kebaikan kepada mereka itu, iaitu anak-anak yatim, adalah merupakan suatu kebaikan. Terjemahan dari Surah Al-Baqarah ayat 220.
saya ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada yang memberi sumbangan dan saya sangat gembira kerana dapat menerima sumbangan ini dan akan saya gunakan nanti untuk pembelanjaan yang saya perlukan. Saya rasa bersyukur atas sumbangan Ani dan berterima kasih arah orang ramai sebab prihatin arah kami anak-anak yatim. Sumbangan Ani dapat membantu saya dalam perbelanjaan sekolah dan hari raya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Terjemahan dari Surah An-Nisa ayat 10. Islam melarang segala perbuatan yang menjatuhkan maruah anak yatim, sama ada diri mereka mahupun harta mereka. Terutama di bulan Ramadan ini, janganlah kita mensia-siakan anak-anak yatim kerana mereka juga berhak untuk merasakan kegembiraan dalam menyambut kedatangan bulan Syawal nanti. Memberikan sedekah kepada anak yatim merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah tersebut dapat berupa makanan, pakaian atau wang ringgit yang berguna bagi anak yatim dan keluarganya.